Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang di channel Haziq Gaming. Hari ini saya akan main lagi game yang nama dia Minecraft Pocket Edition dan langsung saja kita main. Okay, kat sini saya nak cakap terima kasih dekat yang nama dia Syafiq Gaming. Dia bagi tahu saya kenapa tu kan tak naik bot kan. Saya tak tahu kenapa saya boleh terlupa. Dan terima kasih juga dekat nama dia Aziza sebab bagi tahu tempat yang apa nama dia tu Mesa Biome yang main yang jumpa yang saya cakap episod lepas tu tempat Hero Brand tu kan. Tu sebenarnya tu tempat main Syaf. Dia kata kat situ ada peluang nak dapatkan chest. Okay. Kita tunggu jap. Wah, hari dah malam. Sekejap asal ni. What? Sekejap asal macam ni. Sekejap nak tukar balik sekejap. Okay, dah siap setting. Kita ambil semua suit kita dulu. Ni lepas tu ambil pedang, ambil kapak, ambil ni kat bawah ni, kat sini. Lepas tu kita ambil makanan sikit. Okay, dah tu je kot. Ni kat sini. Hari ni misi kita, kita akan pergi lagi kat tempat yang nama dia Mineshaft. Nampak ni kat sini saya nak tunjuk kat korang. Saya dah dapat kuda. Kuda yang laju lah. Tak tahu apa tu dia boleh lompat lagi. Sekejap kita test. Nampak ni. Nanti tengok nak pergi mana-mana tempat yang jauh nanti. Tak ada, kena lari. Nampak ni. Tu saya ada juga beli haiwan. Ayam. Semua dah besar-besar. Lepas tu saya ada beli kambing, lembu macam tu. Beli satu. Saya pelik. Kenapa? Tu. Golem suka sangat masuk dalam kandang ni. Okay, kita check sekejap. Kita masuk makanan dulu. Okay. Asal buang. Okay. Okay, dan langsung saja kita pergi kat mineshaft. Kita nak explore kat dalam dia tu. Dan okay, ni saya akan naik ni boot. Oh, okay. Ya, betulkan je. Cepat sikit kan je ni. Okay, nice. Laju sikit. Kalau berenang lambat. Wah, ada sotong. Okay, kita berhenti kat sini. Lift boat. Dan jom kita cari. Alah. Aduh, macam mana boleh lupa lagi lah. Nak ambil lampu. Saya makan sikit. Saya skip sekejap. Takut korang bosan. Rasa tak boleh skip ni. Boleh pun. Okay guys, saya dah ambil barang keperluan saya. Lepas tu saya ada juga bawa roti. Dengan tu daging kambing. Saya bawa lampu torch ni. Lepas tu saya ada juga buat ni lah. Iron pickaxe.
Sebab tu waktu saya pergi kat mineshaft, explore kat mineshaft, kot-kot terjumpa tu macam diamond ke kan, gold ke. Eh, mana trader? Kenapa tinggal tu je? Dia ludah, dia ludah. Nampak dia ludah. Ludah dia boleh tahan kau. Eh, kat ni? Oh, sini, sini. Telah, telah sini. Oh, lag, lag. Ni apa? Oh, dalam. Oh, lompat. Oh, okey. Haa, tu dia tempat mine shaft. Nampak ni. Kawan saya cakap ada peluang lah nak jumpa chest. Jom kita cari. Nak beli dari mana? Pasang ni kat sini lah. Wow, tempat dia guys. Penuh dengan sarang. Ya. Ni nak hancurkan tu macam mana? Mungkin pakai gunting. Okay, sekejap. Kita try mula dari sini. Cari dengan bunyi skeleton. Okay. Tengok sekeliling. Ha ni. Jumpa gold. Ni kan pakai iron pickaxe. Ha. Yes. Baru dapat. Yang hari tu punya yang saya pakai yang batu ni tak dapat. Gold ni dah susah nak jumpa. Kena tengok betul. Okey dah. Kat atas tu ada apa? Biar je lah. Eh. Dapat sikit pun jadi lah. Wah, hari dah nak malam. Kita explore kat sini pula. Wah, ada air. Tengok. Okay, tak ada ke? Eh, ambil. Aduh, letak. Okay, nice. Wah, hari dah nak malam. Tak boleh, tak boleh. Kita explore kat sini pula. Lah. Ni ambil lah. Pakai yang ini. Oh, mungkin dulu main shaft ni tempat tu eh. Nak cari arang ni. Ni tengok ada arang ni. Kita tengok yang kat apa, kat main shaft yang tempat lain pun ada juga. Nampaknya banyak gila ke. Wah, banyak tu. Letak lampu.
Ini lepas dah ambil ni, saya balik rumah kejap. Lepas tu tidur. Lepas tu kita explore kat tu. Yang banyak sarang laba-laba tu pula. Then let's go. Sekejap jalan balik mana? Oh, ke sini, sini. Oh, boleh sesat eh. Oh, ada skeleton. Dan lari. Tu haiwan lama ada lagi. Okay, dia tengah tunggu owner dia. Tuan dia. Masih baik tak kena. Oh, tu pun duk. Weh, weh. Okay, saya skip jap. Okay guys, kita dah sampai kat rumah. Ni saya pun dah lapar. Kena makan. Ni ada. Okey. Kita letak dulu barang-barang yang tak guna. Okey, lepas tu kita tidur. Dah bangun pagi. Sekejap kita tengok balik. Belum lagi. Ambil. Ni gold ni nak buat apa lah, agak-agak. Buat pedang. Sekejap kita tengok sekejap. Wow. Empat. Nak buat apa? Kita simpan je. Ni share. Oh, dua boleh buat. Saya rasa ni nak buat nak buang sarang bulu labah tu kena pakai ni lah. Shears lah ni. Ha tu. Kayak gunting. Okay, dah letak barang. Dan jom kita sambung. Ya, betul kan? Okay, nice. Ya, saya skip. Takut korang bosan. Lah, saya tak boleh skip. Oh. Okay, kita dah sampai. Ush. Tengok. Zombie pegang apa. Alah. Baby. Dia zombie kecil. Bahaya. Lari dah laju. Okay guys. Kita dah sampai kat tempat main shaft ni. Kita hilangkan ni dulu. Nampak ni. Cepat sikit. Kita explore kat sini. Tak apa
apa-apa. Fake hook. Wah, gelap. Tengok dia. Aduh. Hilangkan ni dulu. Banyaknya. Hai. Banyak orang kat sini. Tak lampu. Wah, terang. Wah, ada zombie. Zombie tersekat. Ambil langit lah. Mungkin dia spawn kat sini. Tersekat. Tempat yang dah lama ditinggalkan. Wah, ada gold lagi. Wah, ada banyak. Wih, nice, nice. Apa lagi ambil lah. Banyaknya. Cepat. Sekejap. Letak lampu dulu. Tak apa-apa lagi. Wih, banyaknya. Ada lagi. Nice. Nice gila. Kita cari lagi. Jangan sesat sudah. Nampaknya ada rail. Rail tapi. Ni oh. Okay, okay. Form, form, form. Ada lagi, ada lagi. Wih, banyak betul. Boleh jadi ni satisfying video. Ni kat bawah ni tak ada. Jadi lain kali kalau masuk kat kalau nak main game lagi, kena spawn kat ni lah. Tempat yang padang pasir wan-wan ni. Wah. Ni kat bawah ni kejap lagi. Yang kat bawah ni saya buat untuk next video, okay? Okay guys. Sampai sini saja video untuk hari ni. Harap korang enjoy. Kalau korang suka video ni, korang boleh like, komen dan share, okay? Dan subscribe. Okay, bye. Assalamualaikum.